akan sharing dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Plawonan. Dan beliau merupakan seorang peneliti dan juga pendiri dari CV Windra Mekar. Saat ini mengolah produk tanaman kunir putih dan juga temulawak. Bermula dari saya suka penelitian, kemudian mungkin saya informasikan saya pengajar di Universitas Mercubuana Yogyakarta dari Fakultas Agroindustri, dan seorang staf pengajar itu memang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk di dalamnya mengajar, meneliti, dan mengabdi. Kebetulan mulai tahun 2002 itu saya meneliti kunir putih jenis mangga. Bioaktif di dalam kunir putih jenis mangga ini cukup tinggi dan berkhasiat bagi tubuh, sehingga jadilah produk hasil penelitian dan saya kembangkan sampai saat ini. Mulai dari 2004 itu kami membuat esem atau minuman empon-empon, yang di sini ada temulawak, ada kencur, ada secang, dan lain-lain. Ini saya produksi, lama-kelamaan permintaan itu meningkat, kemudian kami minta tolong tetangga dekat di depan rumah ini untuk membantu mengolahnya. Kami melibatkan masyarakat di sekitar kami, satu RT, bahkan sekarang ini ada RT 1 sampai RT 4, bahkan RT 5 itu juga banyak yang ikut membantu. Jadi kami awalnya sendiri, tetapi lama-kelamaan kami melibatkan masyarakat. Di generasi muda yang sedang sekolah ataupun kuliah, pastinya kewajiban dan tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar yang tekun, belajar jujur dan tanggung jawab, insya Allah kedepannya akan sukses. Dan juga kembangkan, gali produk-produk lokal dari Indonesia yang memang saat ini masih banyak sekali yang belum diangkat.